Otak manusia merupakan organ paling penting dalam tubuh manusia. Otak adalah pusat pengendali untuk semua fungsi yang terjadi dalam tubuh kita, seperti gerakan, kognisi, dan emosi. Namun, masih banyak rahasia yang belum diketahui tentang otak manusia. Berikut adalah 7 rahasia menakjubkan tentang otak manusia yang jarang diketahui. 1. Meningkatkan daya ingat dengan aroma makanan. Mungkin terdengar aneh, namun penelitian telah menunjukkan bahwa aroma makanan yang enak dapat membantu meningkatkan daya ingat. Ini terutama berlaku untuk orang yang lebih tua, yang mungkin memiliki masalah dengan kehilangan ingatan. Beberapa aroma yang disebutkan meliputi kayu manis, peppermint, dan lavender. 2. Otak kita bisa beradaptasi. Salah satu hal menakjubkan tentang otak manusia adalah kemampuannya untuk beradaptasi. Ini terbukti dengan kemampuan otak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebiasaan kita. Proses ini dikenal sebagai neuroplastisitas, dan merupakan salah satu faktor yang memungkinkan kita untuk belajar dan berkembang seiring waktu. 3. Memori jangka pendek dan jangka panjang berbeda. Ingatan kita terdiri dari 2 jenis memori, yaitu memori jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka pendek berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit, sedangkan memori jangka panjang bisa bertahan selama bertahun-tahun. Penelitian menunjukkan bahwa cara otak menyimpan dan mengambil informasi dalam keduanya jauh berbeda. 4. Otak membutuhkan DHA untuk menjadi sehat. DHA adalah asam lemak omega-3 yang terdapat pada ikan dan makanan laut lainnya. Komponen ini penting untuk memperkuat jaringan saraf dan memastikan otak kita menjadi sehat dan berfungsi dengan baik. Orang dewasa memerlukan setidaknya 250 hingga 500 mg DHA per hari untuk menjaga kesehatan otak mereka. 5. Perasaan bahagia dapat memengaruhi kreativitas. Studi menunjukkan bahwa mengekspresikan perasaan bahagia dapat memengaruhi kreativitas otak kita. Ketika kita merasa bahagia, otak kita melepaskan lebih banyak dopamin, yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir lebih kreatif dan menghasilkan ide-ide baru. 6. Otak tidak bekerja secara bergantian. Sebuah mitos yang terkenal berkata bahwa kita hanya menggunakan 10% otak kita pada suatu waktu. Namun, ini jelas tidak benar. Otak kita bekerja dalam berbagai cara dan dalam berbagai kombinasi, tergantung pada tugas yang sedang dilakukan pada saat itu. 7. Otak bisa diprogram ulang. Neuroplastisitas yang sebelumnya telah disebutkan, memungkinkan otak kita untuk diprogram ulang atau direkayasa ulang. Ini merupakan konsep yang sangat penting dalam rehabilitasi dari suatu cedera otak, serta dalam contoh-contoh di mana otak perlu beradaptasi dengan situasi baru. Itulah beberapa rahasia menakjubkan tentang otak manusia yang jarang diketahui. Banyak hal tentang otak kita yang masih belum dipahami dengan baik, namun terus diteliti untuk mengungkap rahasia yang lebih menakjubkan di masa depan.